Pemirsa, jadi ini bangunannya ya udah sekelas purbakala zaman-zamannya kerajaan yang ada di negara kita ya. Ini batunya batu yang benar-benar, ini bukan buatan, bukan cetakan. Jadi tidak halus ya, tidak rata. Kemungkinan ini yang halus-halusnya itu mungkin diperbaiki ya, tapi asalnya itu batu yang tidak halus. Jadi ini semacam apa itu? Seperti tidak terawat begitu di pinggir jalan. Perhatikan pemirsa, itu adalah pohon-pohon terate yang liar ya. Masih banyak. Di sini itu di tengah itu benar-benar tidak diurus ya, tidak dirawat. Ini di sungai ya, di sungai yang liar, tidak terurus. Dan ini pohonnya perhatikan pemirsa. Pohon yang sangat besar dan rindang, ini sangat besar pada aslinya ya. Mungkin di kamera tidak terlihat begitu jelas, tidak terlihat begitu besar, tapi aslinya ini sangat besar. Perhatikan pemirsa. Jadi itu sangat rimbun ya. Ini kalau diurus ini bagus ini, tapi tidak terurus. Dan ini adalah pembuangan limbah-limbah ya ini. Seperti di perkampungan Indonesia pada umumnya ya. Perhatikan pemirsa. Jadi itu sangat rimbun ya. Ini kalau diurus ini bagus ini, tapi tidak terurus. Dan ini adalah pembuangan limbah-limbah ya ini, seperti di perkampungan Indonesia pada umumnya ya. Ini ada kelengkeng orang ya, pohon kelengkeng orang, lebat sekali, tinggi sekali. Yang punya orang kaya nih, rumahnya lantai 4, 1, 2, 3, 4 nih. Udah gak bisa diambil ini, terlalu tinggi. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan berliku, pada akhirnya saya menemukan tempat yang saya cari. Ternyata tempatnya itu sangat dekat dengan rumah saya. Cuma muter, jadi kelihatan sangat jauh. Dan muter-muter gitu, seperti mencari Allah, nggak ketemu-ketemu. Allah sudah ada di dalam diri kita, dicari-cari ya susah nyarinya, nggak ketemu. Nah ini tempat saya cari dari kemarin, muter-muter nggak ketemu. Ternyata dekat dengan rumah saya, hanya saja kan belok lah. Ini tempatnya ya Allah, seperti ini tempatnya. Jadi tempatnya itu tidak berada di dalam satu tempat di lingkungan situ ya, melainkan mencar-mencar ya, seperti apa ya. Jadi tidak diregol, tidak dikasih beteng, tidak dikasih pagar pelindung satu tempat, tapi yang ini di sana, yang ini di sana, yang ini di sana, begitu. Terus barangkali ya, ini sudah termasuk tergolong dalam masa-masa penjajah, seperti halnya Majapahit yang dijajah oleh Raden Patah.
begitu. Barangkali tempat ini juga dulunya dijajah ya, karena itu jadi tempatnya itu mindah-mindah ya, pindah bukan mindah-mindah ya, tidak terkurung dalam satu tempat ya, mencar, tapi di sela-selanya, di antaranya sudah banyak-banyak tempat lainnya lagi. Seperti ini tempatnya, pemirsa. Tapi biasanya tempat seperti itu dalamnya tidak boleh diambil ini ya, videonya ya, tidak boleh. Jadi hanya di luarnya saja yang saya ambil untuk bukti bahwa saya sudah berada di tempat ini. Begitu kiranya. Dan saya tidak membawa dupa untuk memberi salam kepada sang dewanya, jadi saya tidak masuk. Demikian tadi perjalanan kita untuk kali ini, Pingsan Heritage. Namun tidak semua tempat bisa dikunjungi karena masih dalam kondisi masa perbaikan atau ditutup. Jika ada kesempatan, jika ada umur panjang, suatu saat nanti akan kembali lagi ke tempat ini untuk meliput atau mengambil beberapa gambar yang mana pada saat ini tidak bisa untuk saya ambil. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada perjalanan saya selanjutnya. Tetap setia sama saya, jangan lupa di subscribe, di like, dibagikan, dan di komen-komen yang asyik. Terima kasih.